Bisa? Ya? Sudah. Ya, assalamualaikum Bu Inaya. Ya, kenalkan saya Bu Wahyu, Bu Bidan hari ini yang akan membantu Ibu. Tadi katanya mengeluh ada bendungan di payudara ya Bu ya. Jadi sore hari ini kita akan belajar cara melakukan perawatan payudara pada bendungan. Ya, nanti harapannya nanti Ibu bisa melakukan di rumah, kemudian bendungannya cepat terkurang. Iya. Ya, kita akan mulai. Cuci tangan 6 langkah ya. Kemudian saat cuci tangan 6 langkah kita pasang dulu handuk ke pasien ya. Yang pertama dipasang adalah handuk di daerah perut dulu. Bu, mohon maaf bisa berdiri sebentar ya. Kita akan pasang handuk dulu. Bisa dilihat prosesnya memasang peniti ya. Nah, ini kita pasang dulu. Handuk ini dipasang di perut ibu ya, karena nanti ada kemungkinan airnya ngalir ke bawah supaya bajunya nggak basah. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita pasang di daerah bawah. Kemudian ibu dipersilakan duduk. Silakan duduk ibu. Kemudian kita pasang handuk lagi di atas, ya seperti ini. Jadi memerlukan handuknya harus yang besar, yang lebar ya. Pasang seperti ini. Kemudian kita diklip atau pakai peniti. Kemudian ibu bisa membuka bajunya ibu yang atas ya. Saya bantu ibu. Ya, jadi baju dilepas setelah handuknya terpasang ya. Privasinya terlindungi ya. Dilepas dulu. Oke. Kita lepas bajunya. Kemudian kita akan memutar handuknya ke depan ya. Ya, kita pegang ini, kalau memutar dipegang supaya ini menutup rapat ya, menjaga privasi pasien. Ini kita putar pelan-pelan. Hati-hati saat di daerah dada. Ya, handuknya terbalik seperti ini. Oke. Untuk yang pertama kita akan membersihkan daerah puting dan areola ya, menggunakan kapas ya. Kapas ini kita berikan baby oil boleh, minyak kelapa juga boleh ya. Ya, ini fungsinya baby oil atau minyak kelapa untuk melunakkan kotoran yang ada di puting susu ya. Jadi caranya, permisi ibu, ini kita kumpreskan di puting susu seperti ini ya. Kita diamkan dulu selama 2-3 menit. Setelah 2-3 menit kita angkat kapasnya. Caranya melepas kapasnya ya, dipegang di tepinya seperti ini ya. Kemudian melepasnya secara diputar kapasnya. Kemudian diambil di puting susu. Tapi putingnya tidak diputar ya, hanya kapasnya yang diputar, nanti mengambilnya di puting susu seperti ini. Kalau masih kotor bisa dibalik, kita usap lagi. Kalau masih kotor lagi kita ambil kapas yang baru, dikasih minyak lagi, diulang lagi ya. Kemudian payudara yang kiri, silakan ibu dilepas kapasnya. Ibu diberdayakan biar ibunya mencoba, sehingga nanti di rumah ibunya bisa melaksanakan sendiri ya. Ya, betul. Ya, pintar ibu ya. Masih kotor bisa diusap lagi. Oke ya. Ya. Langkah pertama seperti ini ya. Ini harusnya bengkok ya. Harusnya bengkok ya. Kemudian kita akan mulai langkah masase ya. Untuk langkah masase tadi setelah ibunya diajak cuci tangan sebelum tindakan ya, kita memberikan ibu minyak sedikit. Kita juga kemudian kita usapkan telapak tangan kita seperti ini. Nah, kemudian kita akan mulai. Permisi ibu, saya dari belakang ibu. Saya berikan contoh 1-2 kali gerakan dulu, nanti ibu ulang ya. Kita buka dulu handuknya seperti ini. Nah, kemudian letakkan telapak tangan di tengah, di antara kedua payudara seperti ini ya. Kita akan mengusap atau mengurut menggunakan telapak tangan ya, pelan ya. Dilihat ekspresinya ibu apakah terlalu kesakitan atau tidak. Kalau terlalu kesakitan kita bisa kurangi kekuatannya ya. Oke, ini dari tengah payudara diusap bawah ke atas dengan sedikit tekan lembut ya. Kemudian ke samping, kemudian ke bawah,
ketemu lagi di tengah, ya. Diulang, tengah, atas, samping, bawah, tengah, ya, tengah, atas, samping, bawah. Pada saat melepaskan yang tengah tidak boleh disendal, ya, tidak boleh diginikan, tapi harus lembut, diangkatnya harus pelan karena sangat sakit. Ya. Silakan Ibu diulang, Ibu. Ya, gerakan ini diulang 20 sampai 30 kali. Oke. Ya, pinter. Nah, dilepas lembut. Diulang sampai 20 sampai 30 kali. Ya, oke gitu ya. Nah, ini adalah gerakan massage yang pertama. Kemudian massage yang kedua, ya. Dari persatu payudara, ya. Persatu payudara. Caranya, tangan kiri kita nanti menyangga payudara. Kemudian kita akan mengusap menggunakan sisi jari kelingking. Sisi-sisi jari kita, ya, si jari kelingking ini, ya. Ya. Kita akan tahan dulu, kita sangga dulu, kemudian kita usap. Kita lakukan penekanan lembut dari pangkal ke arah puting. Pelan-pelan saja. Ya, pangkal ke puting. Pangkal ke puting. Pangkal ke puting, ya. Boleh gantian menyangganya, ini yang mengusap. Pangkal ke puting, pangkal ke puting. Intinya seluruh permukaan ini terusap dari pangkal ke puting. Ya. Satu payudara 20 sampai 30 kali, ya. Bu diminta mengulang yang payudara yang kiri, ya, silakan. Ya. Nah, sampai 20-30 kali, ya. Kalau yang kiri sudah, kemudian kita bergantian ke payudara yang kanan. Silakan Ibu. Ya, sesuaikan dengan rasa sakit, ya, Bu, ya. Kalau sakit bisa dikurangi kekuatannya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan massage yang terakhir. Massage yang terakhir mirip dengan yang kedua tadi. Tapi kalau kedua menggunakan sisi jari kelingking, yang ketiga kita menggunakan ruas jari. Ruas yang panjang ini. Bukan yang tajam, ya, tapi yang ruas yang panjang ini, ya. Caranya kita sangga payudara, kemudian menggunakan ruas yang panjang ini kita usap dari pangkal ke arah puting, lembut. Pangkal ke arah puting. Pangkal ke arah puting. Bisa diganti sini, ya, pangkal ke arah puting. Semua permukaan, ya, tapi diingat bukan yang runcing tapi yang panjang, ya, sehingga tidak memberikan rasa sakit yang berlebihan. Silakan Ibu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Oke. Kalau sudah, kemudian kita akan membersihkan payudara, ya. Kita menyiapkan dua baskom air, satu baskom berisi air hangat, satu baskom berisi air dingin. Untuk yang air hangat kita perlu 4 buah waslap, ya. Untuk yang air dingin cukup 2 buah waslap, ya. Nanti urutan kompresnya adalah hangat, kemudian dingin, kemudian terakhir hangat. Hangat yang pertama membersihkan minyak. Nah, tadi kita masih pakai minyak, ya. Kemudian kalau dingin ini berarti memberikan rasa nyaman, ya, mengurangi rasa sakit, mengurangi bengkak. Nanti hangat yang terakhir adalah untuk melebarkan duktus supaya pembengkakannya berkurang, ya. Cara untuk mengompresnya, ya, boleh caranya macam-macam, ya. Boleh ini kita celupkan dulu di air, ya. Kemudian kita tempelkan ke payudara, diusap seperti ini, boleh. Nanti diulang 2-3 kali, ya. Seperti ini, ya. Kemudian payudara yang satu juga seperti itu, ya. Lalu, ya. Atau mau pakai teknik seperti ini juga boleh kalau baknya memungkinkan, ya. Seperti ini, ya. Ini kita ambil, kemudian kita kucur juga boleh. Atau mau pakai disiram gini juga boleh, silakan. Nggak ada yang pakem, ya. Silakan, ya. Oke. Ini hangat yang pertama, membersihkan minyak, ya. Kemudian yang kedua dingin. Dingin sama, mau pakai teknik ini juga boleh. 2-3 kali, ya. Ini kita
bersihkan, kemudian 2-3 kali lagi diusap, boleh ya. Ya, atau pakai pakai teknik yang tadi juga silakan. Kemudian terakhir kita hangat. Ya, hangat ya, sama seperti tadi. Ya, ini kita sudah sampai pada langkah dressernya sudah selesai ya. Kemudian ibu diberitahu ya, setiap kali menyusui ya, kalau payudaranya bengkak, saat akan menyusui ASINYA dikeluarkan dulu sebagian ya. Ya, tadi kayak tadi jempol dan telunjuk ada di areola ya, tekan ke arah dada ya. Tekan ke samping 2,5 sampai 3 cm diperas. Nah, karena kalau payudaranya penuh, putingnya itu tenggelam, sulit dihisap, nanti lecet. Ya, maka supaya dia enggak susah supaya dia mudah dihisap, dia enggak lecet, maka pada saat yang bengkak ini kita keluarkan dulu sebagian. Nah, nanti putingnya akan lebih lunak, mudah dihisap, ya. Kemudian dioleskan di ASINYA dioleskan di puting susu dan areola supaya enggak mudah kering, enggak mudah lecet, ya. Tunggu kering dulu, baru kita menggunakan threshold ya atau pH ya. Ibunya diberitahu menyusuinya secara bergantian. Ya, artinya kalau menyusui jam 12 misalnya kanan yang pertama, kemudian kiri, nanti pada jam 14 menyusui pertamanya adalah kiri, kemudian kanan. Artinya menyusui dimulai dari payudara terakhir yang disusukan. Ya, demikian untuk breastcare. Terima kasih. Yes.